Orang yang waswah di dalam sembahyangnya. Jadi waswah ni sebenarnya nyakit orang leh, nyakit. Ha, satu bentuk nyakit. Jadi obat waswah ni memang pahit sikit lah. Ha, obat ni pahit sikit. Dia pada secara umumnya, dia ada dua obat dia. Pertama sekali, dia kena ada ilmu tentang perkara itu. Salah satu sebab yang menimbulkan waswah ni, kerana dia tak ada ilmu tentang perkara itu. Dia tak jelas molek tentang perkara itu. Itu lubang itu diguna pakai, dimasuk oleh pengganggu-pengganggu ni sehingga manusia jadi waswah. Ha, tak ada pengetahuan yang jelas tentang perkara itu. Jadi mari waswah macam-macam lah. Ha, okay. Baik, yang kedua yang menjadikan timbul waswah ni, selain daripada dia tak ada pengetahuan tentang perkara-perkara itu tadi tu, dia jenis tak puas hati. Ha, jadi tak puas hati. Tak puas hati dengan apa yang dia buat tu. Ha, lepas tu dia layang tak puas hati. Dia layang, dia layang. Mula-mula rengang je waswah dia. Tapi bila dia layang, dia akan jadi berat. Okay, layang. Ha, sebab tu cara nak mengatasi waswah ni, pertama sekali kena ambil pengetahuan, kena cara tanya orang, pergi belajar selok belok benda yang kita waswah benda tu. Biar jelas pengetahuan kita situ dulu. Lepas tu kita buat menurut apa yang kita tahu tu. Jadi jangan ikut lagi hodok puas hati tu. Ha, jangan ikut hodok puas hati. Ha, jadi punca semua ni, salah satu punca besar tadi lah, pengetahuan yang kurang jelas. Contoh, nak beritahu contoh pengetahuan yang kurang jelas ni, yang kita tengok antara bab-bab yang selalu timbul waswah ni, bab niat lah. Bab niat dalam sembahyang. Jadi antara sebab kenapa timbul waswah dalam bab niat ni, kerana dia kurang faham molek tentang apa sebenarnya niat tu. Itu timbul masalah lah. Jadi dia keliru antara niat dengan cakap dalam. Itu punca besar dia. Jadi bila dia memahami niat dengan arti cakap dalam hati, kemudian dalam untuk mempraktiskannya, nak buat benda tu tu, tak jadi molek. Itu punca dia waswah. Mungkin bila dia mengaji kitab, baca kitab, kitab kena kabur dalam kita apa ni, niat dalam niat ni dia ada, kena ada tiga perkara, ada qasah, ada ta'aruf, ada ta'yin. Tiga perkara tu, itu kaedah ilmu nak kabur. Jadi bukan nak pakai masa aku semayang kena kabur ni qasah, ni ta'aruf, ni ta'yin. Tak lihat tu gitu. Tapi bila kita mengaji tu, nak fahamkan kita dari segi melaksanakannya tu, tidaklah seperti itu. Kita kena atur seti-seti. Ni kosak aku, ni ta'aruh, ni ta'ayin. Kena atur saja. Tidak gitu. Jadi kita ni kadang-kadang kita capur ngecakap, cakap dalam hati. Dia panggil hadisun nafsi. Jadi bila kita nak niat kot, kita nak hadis sahaja. Aku semayang, zuhur, empat rakaat, makmum, kalau tak lah. Kita nak suruh mari seti-seti percakapan dalam hati tu. Jadi kadang-kadang setengah orang mudah, setengah orang payah nak mari cakap dalam hati tu. Jadi bila payah tu, dia rasa, dia rasa tak sesat. Bila rasa tak sesat tu, dia rasa tak puas hati. Ataupun sikit nak habis tu, Allah kata, dia mari lah mari. Dah habis molek, dah jelera molek lah, ayat dah lekat lah. Gitu macam-macam ni mari. Jadi bila mari akhir sekali, dia layang. Akhir sekali imam salam pun tak selesai lagi niat. Salam dah untuk imam ni, tak selesai lagi. Jadi puji awal situ, kerana dia tak jelas benda tu. Lepas tu mula dia terikut. Nak kau buat contoh mari waswah ni. Jadi sebab tu dia kena pergi tanya orang tentang perkara tu. Benda yang sebenarnya benda ni, guana yang sebenarnya. Bila sebenarnya, bila dia dapat tahu benda tu tu, itu salah satu daripada obat, sebahagian dari obat. Dia tahu hak sebenarnya guna. Biar dia tahu waktu dulu. Yang kedua, jangan ikut lagi. Dia buat ikut dia tahu tu. Jadi guna-guna jangan layang lagi. Mula-mula rasa pahit sikit lah, payuh. Sebab kita tak biasa gitu, tak biasa. Jadi bila buat mula-mula tu, rasa Allah tak puas hatilah gitulah. Gini rasa macam-macam.
Tapi seminggu, dua minggu, ia baik lah penyakit tu. Jangan dilayani. Itu maksud. Jadi waswas ni, dia benda yang buruk, dia mari daripada benda-benda tadilah.